Assalamualaikum sahabat semua. Saya sekarang ini posisinya berada di air terjun Kroya, di objek wisata air terjun. Berada di desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Kita akan melakukan upaya panen madu lebah, tawon gung atau apis dorsata. Ini bersama Pawang Gito. Kak Yadi, sahabat kita dari Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja. Ini beliau, masih muda dan ganteng. Ini akses kita untuk menuju ke lokasi objek wisata air terjunnya. Di keterangan yang mengetahui lokasi sarang itu, sarang madunya ada di bawah air terjun. Ini bersama abang, siapa namanya bang? Siapa bang nama bang? Rizky. Rizky. Itu Mas Anam, bisa toleh ke belakang. Ini Mas Anam. Lokasi air terjun Kroya. Posisi sarang madunya ini berada di bawah air terjun. Biasa aja. Banyak juga ya. Pakai ember lagi. Burung tak lagi. Sayang sekali. Sarang lebahnya sudah ketemu sama orang lain dan telah dipanen. Sahabat semua, itu di dahan yang ada warna hitam itu adalah bekas sarang madunya. Kita terlambat karena sarang madunya telah diambil orang terlebih dahulu. Diambil dulu. Sekitar semingguan. Semingguan ya, udah diambil orang ya. Semingguan. Masih basah tempatnya. Basah ya. Cekak naik kak. Iya itu lah, kan itu. Apa ini? Soalnya lah. Ruang gitu. Neng apa? Di tangan di ruang. Thank you.
Panjang besar ini enak, ini enak, bagus ini. Pak, tidak. Itu kan. Iya deh. Pada hari ini kita akhiri dengan mandi ya, mandi air terjun gitu ya. Mantap ya. Mantap. Kalau kita tidak mandi, kita bawa salin. Misi kita bang, mengambil lebah bang. Misi mengambil lebah gagal karena sudah keduluan. Perasaannya gimana bang? Ada kecewa, ada senang. Nah, kecewanya lebahnya sudah hilang. Senangnya kita main-main kayak terjun. Oke. Ya. Belum. Siapa nengok air terjunnya nih? Pade itu. Pade. Mantap. Mantap. Kawan-kawan ajak sini yo. Yo. Tapi bilangi harus sama bapak ibu yo, yo. Karena posisinya ada di antara perkebunan. Yo. Tadi. Tidak ada tujuannya. Waduh, silau matahari. Itu kan dingin tuh air. Kasih tahu keju dari. Jangan tidak main kesini, oke? Okay? Jalan enak. Stres sama itu tuh dia, tak dapat ladu. Sahabat semua, misi kita untuk memindahkan koloni lebah. Untuk kalau memindahkan tuh panen. Lebah tawon gong atau apis dorsata belum membuahkan hasil. Tapi kata sahabat kita, Kak Yadi, tidak apa-apa. Inilah namanya romantika si pemburu lebah. Terima kasih sahabat semua. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon tinggi cok itu be kosong. Dia juga takut jatuh. Sahabat di pucuk dahan pohon itu ada beruang madu. Berada di pohon apa itu? Pohon beringin atau apa itu? Dari pucuknya kelihatan hitam-hitam kalau dilihat secara visual dari bawah ini. Di ayak umban.